kita menempatkan 3 titik di Kota Jayapura jadi prioritas ya. Itu di IMBI, kemudian di PTC dan juga di lapangan Trikora. Kemudian besok tanggal 18 kita ada hasil sosialisasi, ini sudah kita batasi secara ketat semua aktivitas masyarakat. Jadi mohon dukungan dari masyarakat semuanya di atas jam 14.00 itu sudah tidak lagi melaksanakan aktivitas, karena kami akan membatasi perjalanan kendaraan bermotor maupun manusia begitu. Yang tidak berkepentingan harap dengan sangat tinggal di rumah, tidak kemana-mana begitu. Kecuali tadi yang punya kepentingan mendesak. Mulai besok sampai tanggal 4 Juni. Dari kesempatan kita beberapa kali rapat di tingkat provinsi seperti itu. Jadi saya berharap pelaku usaha kah, mereka-mereka yang bekerja kah, para pedagang kah, yang lain, mohon kerjasama ya, termasuk masyarakat pada umumnya. Begitu. Kita akan tindak tegas. Bagi mereka yang di atas jam 14 masih berlalu, kita akan kembalikan mereka. Entah kemana mereka. Kita akan cari lokasi yang memang membatasi mereka harus berinteraksi di antara sama warga yang lain. Karena sekali lagi bahwa hasil evaluasi menunjukkan transmisi lokal yang terjadi di Papua ini itu luar biasa peningkatan. Move your house.